Jerawat merupakan salah satu momok terbesar pada wajah, terutama bagi mereka para wanita yang berusia remaja hingga usia 20-an tahun. Biasanya, berbeda jenis kulit wajahnya, treatment untuk mengatasi jerawatnya pun berbeda. Ada banyak sekali cara alami yang dapat Anda lakukan untuk menghilangkan dan menyembuhkan jerawat yang Anda alami. Bentuk jerawat manfaat bawang putih untuk jerawat jenis jerawat, terutama muncul pada bagian wajah dan bisa terjadi dalam dua bentuk, yaitu jerawat muncul pada beberapa bagian wajah saja dalam jumlah kecil. Jerawat batu merupakan jerawat yang parah, biasanya muncul pada lebih dari satu bagian wajah dan seolah berkumpul pada satu tempat atau lokasi wajah. Penyebab jerawat mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa bawang putih memiliki khasiat untuk menyembuhkan jerawat dan dapat membuat kulit wajah Anda menjadi bersih. Kandungan paling utama dari bawang putih yang mampu menjadi obat jerawat ialah kandungan alicin. Alicin merupakan kandungan alami pada bawang putih yang memiliki sifat alami sebagai antibakteri. Dengan adanya alicin ini maka bakteri yang menyebabkan jerawat pada wajah Anda dapat dituntaskan dan lambat laun wajah akan bebas dari jerawat. Lalu, bagaimana cara menghilangkan jerawat dengan memanfaatkan bawang putih ini? Berikutin adalah beberapa tips yang mungkin berguna bagi Anda. 1. Mengiris dan menempelkan bawang putih ke daerah jerawat Cara pertama yang paling mudah dan simpel dengan manfaat bawang putih untuk jerawat ialah dengan cara mengiris bawang putih berikut ini langkah-langkahnya. Iris dan potonglah 2-3 siung bawang putih, ambil beberapa irisan atau potongan tempelkan dan gosokkan irisan bawang putih tersebut ke bagian wajah yang mengalami jerawat atau peradangan. Diamkan selama 5-10 menit. Kemudian bilas dengan air bersih. Lakukan perawatan ini secara rutin setiap hari hingga jerawat menghilang dan bersih. 2. Mencampur bawang putih dengan cuka dapur. Cara lainnya perawatan wajah berjerawat yang mungkin dapat Anda lakukan ialah mencampurkan bawang putih dengan cuka dapur. Cuka dapur ini sudah pasti ada di dapur yang diperlukan untuk memasak sehari-hari. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Haluskan 2-3 siung bawang putih tambahkan cuka putih atau yang sering kita kenal dengan cuka dapur mezzo sendok makan atau satu sendok teh. Oleskan campuran bawang putih dan cuka dapur tersebut ke bagian wajah yang mengalami jerawat tunggu hingga beberapa menit setelah mengering. Bilaslah dengan menggunakan air bersih dan bila perlu menggunakan sabun muka. Lakukan kegiatan ini secara rutin setiap harinya. 3 Menambahkan bawang putih dengan madu dan yogurt, cara lain yang bisa Anda lakukan untuk memvariasikan pengobatan jerawat dengan menggunakan bawang putih ialah dengan menambahkan manfaat masker madu dan yogurt. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Haluskan 3-4 siung bawang putih. Tambahkan kira-kira 1 sendok de madu dan 2 sendok de yoghurt ke dalam bawang putih yang sudah dihaluskan. Campur dan aduk hingga merata. Oleskan pada bagian wajah yang berjerawat. Tunggu hingga 30 menit. Lalu seperti biasa, bilas dengan air bersih hingga bersih. 4. Menambahkan jeruk nipis dan minyak zaitun. Anda pasti sudah tahu cara menghilangkan jerawat dengan minyak zaitun dan cara menghilangkan jerawat dengan jeruk nipis. Nah, apabila kedua bahan tersebut dicampur dengan bawang putih, maka efeknya sangat baik untuk mengobati jerawat yang Anda alami. Bagaimana caranya? Berikut ini langkah-langkahnya: haluskan 2-3 siung bawang putih, peras jeruk nipis, dan tambahkan ku dalam bawang putih yang sudah dihaluskan. Kira-kira satu -kira sendok teh, tambahkan setengah sendok teh minyak zaitun campurkan dan aduk hingga merata. Oleskan ke bagian wajah yang mengalami jerawat, lalu tunggu hingga 30-an menit. Setelah itu, bilas sehingga bersih. 5. Campuran bawang putih dengan putih telur. Masih dari bahan dapur, Anda dapat mencampurkan manfaat bawang putih untuk jerawat ini dengan masker putih telur untuk menjadi obat jerawat alami. Kedua bahan ini memang memiliki manfaat alami untuk menghilangkan jerawat, jadi patut untuk dicoba. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Haluskan 2-3 siung bawang putih campurkan dan aduk rata bawang putih tersebut dengan putih telur oleskan pada bagian wajah yang berjerawat tunggu hingga 30 menit, lalu bilas sehingga bersih dengan menggunakan air dan sabut khusus wajah 6. Menambahkan porsi bawang putih pada masakan. Meskipun mampu mengobati jerawat, namun demikian bawang putih memiliki sifat alami yang dapat menimbulkan iritasi pada kulit Anda yang sensitif. Bagi Anda yang memiliki tipe kulit sensitif, tidak dianjurkan untuk langsung mengoleskan bawang putih tanpa tambahan bahan tertentu ke bagian wajah yang berjerawat. Cara lain yang lebih aman ialah menambahkan jumlah bawang putih pada masakan makanan penghilang jerawat ataupun dapat mengkonsumsi bawang putih tersebut langsung. Hal ini akan membantu bawang putih menyembuhkan dari dalam meskipun tidak secepat ketika Anda mengolesnya ke bagian jerawat. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan dalam manfaat bawang putih untuk jerawat sebagai obat alami. Daripada harus membuang banyak biaya untuk menghubungi dokter wajah, Anda dapat melakukan perawatan sendiri di rumah dengan bahan-bahan alami yang dapat Anda temukan dengan mudah di dapur Anda sendiri. Semoga artikel ini bermanfaat. Perawatan wajah jerawat alami. Apabila Anda ingin menggunakan jasa dokter wajah dan dokter kulit dalam menghilangkan jerawat namun, daripada Anda harus mahal-mahal pergi ke dokter kulit dan dokter wajah, perawatan alami bisa menjadi pilihan. Salah satu bahan alami yang dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan jerawat ialah bawang putih yang digunakan sehari-hari untuk memasak. Selain itu, bahan lainnya yakni: